Soalan 2. 10 gram suatu hidrokarbon Z mengandungi 8.279 karbon. Jisim molekul relatif bagi hidrokarbon Z ialah 58. Jisim atom relatif C sama dengan 12, H sama dengan 1. Tentukan formula embrace dan formula molekul bagi hidrokarbon Z. Okey, dengan menggunakan maklumat di sini, kita akan dapat menentukan dua formula, iaitu formula embrace dengan formula molekul. Okey, kita tentukan formula embrace dulu. Untuk menentukan formula embrace, masih ingat, kita kena buat jadual. Okey, dan kolom pertama, kita kena tentukan jisim dia. Okey, jadi ini saya tambah satu kolom lagi. Okey, baik. Jisim pertama, apakah jisim karbon? Sudah diberikan dalam soalan 8.275. 8.275, ini jisim dia. Okey, apakah jisim untuk hidrogen? 10, bukan. 10 adalah jisim untuk hidrokarbon Z ini. Jadi, nak tentukan jisim untuk hidrogen, kita akan guna 10 tolak dengan jisim karbon, 8.275. Maka, kita akan dapat jisim untuk hidrogen. Okey, iaitu 1.73. Yang inilah. Okey, seterusnya, mole, tentukan mole. Jadi, karbon, tak ada mole bahagi 12, hidrogen bahagi 1. Dapat dua-dua jawapan. Okey, bahagi dengan nombor yang lebih kecil, akhirnya dapat 1, yang ini dapat 2.5. Kemudian ada titik perpuluhan, kita boleh darab 2. Akhirnya jawapan menjadi 2, ini akhirnya jadi 5. Jadi tulis semula formula embrace ialah C2H5. Okey, selesai. Dengan menggunakan formula embrace di sini, kita tentukan formula molekul. Okey. Dia sudah bagi tahu jisim molekul relatif dia 58. Tulis semula formula embrace, masuk ke dalam bracket, cari n. Okey, kira tahu macam mana dapat 29 ni. Jadi C adalah 12 darab dengan 2, campur dengan H adalah 1 darab dengan 5. Okey, kemudian n sama dengan 58. Jadi ini kalkulator akan dapat 29N sama dengan 58. Jadi N sama dengan 2. Tapi jangan henti di sini. Tulis semula. Akhirnya formula molekul ialah. Ganti balik N ini dengan 2. Jadi 2 darab 2. Okey, saya salin. Okey, saya tunjuk. Okey, boleh faham? Jadi akhirnya ini 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 5, 10. Formula molekul ialah C4H10. Selesai. Soalan B. Rajah menunjukkan eksperimen antara asid hidroklorik dengan kalsium karbonat CaCO3. Okey, baik, CaCO3 masuk ke dalam asid. Satu gas telah dibebaskan. Seorang pelajar mengumpulkan gas dengan menggunakan pijak gari. Selepas 3 minit, 60 cm padu gas karbon dioksida telah dikumpul pada keadaan bilik. Soalan 1. Tuliskan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas ini. Lepas itu, hitung jisim maksimum kalsium karbonat yang diperlukan untuk menghasilkan gas karbon dioksida di dalam pijak gari tersebut. Okey. Baik. Okey, kita buat satu langkah demi langkah. Pertama, tuliskan persamaan kimia dulu, iaitu CaCO3, kalsium karbonat campur dengan asid hidroklorik. Betul ke asid hidroklorik digunakan? Okey, betul, HCl. Formula sudah diberikan, jadi salin saja formula itu. Cuma kita kena seimbangkan dan tulis hasil dia. Ca kawin dengan Cl menjadi CaCl. 2, ingat. Lepas itu, CO3 akan membebaskan gas CO2. Okey, lepas itu H kawin dengan O menjadi H2O. Okey, ini kalau bab 3 mungkin susah sikit nak tulis persamaan kimia ini. Nanti kamu belajar bab 6 sifat fizik asid, ya, kamu akan lebih pandai untuk menulis persamaan seperti ini. Lepas itu seimbangkan persamaan kimia ini H2 H1 saja, kita letak 2 di sini. Okey, selesai yang ini persamaan kimia seimbang. Seterusnya,
hitungkan jisim maksimum kalsium karbonat. Okay, dia nak kamu tentukan jisim untuk kalsium karbonat diberi untuk menghasilkan gas hidrogen, gas karbon dioksida di dalam bijak kali. Okay, berapakah gas yang telah dibebaskan 60 cm padu. Jadi gas CO2 sekejap di sini 60 cm padu. Okey, jadi tamat sekejap. Okey. Tentukan jisim dia kalsium karbonat 60 cm padu karbon dioksida telah dibebaskan. Langkah 1. Kita akan tentukan bilangan mol untuk gas kalsium CO2 carbon dioxide. Okey, 60 cm3 dan kebetulan isi padu molar dia adalah diberikan 2400 cm3 juga. Jadi tak payah tukar, ini bahagi maka dapat bilangan mol dia. Bolehlah ini macam ni. Dapat 0.0025 mol untuk CO2. Lepas itu, tuliskan nisbah dia. 1 CO2, ini 1 CaCO3. Jadi, 1 mol CO2 menisbah kepada 1 mol CaCO3. Maka, 1 tukar 1. Jadi, 0.0025 akan dapat juga 0.0025. Okay. Jadi, kita sudah ada mol bagi kalsium karbonat. Daripada mol ini, tukar kepada jisim dia. Jadi, ada mol, kita darab dengan 100. Kenapa 100? Kerana kalsium karbonat. Tahu macam mana dapat 100 ni? Okey, saya tunjuk jalan kerja dia. Ada mol, darab. Okey, saya tunjuk macam mana dapat 100 ni. Ada mol, darab. Darab dengan apa? Kalsium karbonat Ca40, kalsium C12, kemudian oksigen 16, darab 3. Okey, tekan kalkulator akan dapat 100 IQ-nya, dapat jawapan IQ dia 0.25 gram. Selesai. Baik, itu saja untuk soalan 2 bahagian B. Sekian, terima kasih.